ブルハブ動いてるよ。全部飲んだ。え、みんな大丈夫？
pusat gempa berkekuatan 8,9 skala Richter. Dan sebuah ledakan terjadi dari fasilitas reaktor nuklir di Fukushima. Inilah ledakan yang terjadi akibat ada bocoran atau bocornya reaktor nuklir di Fukushima. Lokasi ledakan ini sedang menjadi perhatian serius pemerintah Jepang sejak gempa yang mengganggu reaktor ini. Sekretaris Kabinet Jepang Egano membenarkan terjadinya ledakan di Fukushima ini. Pemerintah Jepang bahkan sejak satu hari sebelumnya saat gempa terjadi telah menyatakan waspada nuklir. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya radiasi reaktor nuklir. Kantor berita AFP melaporkan beberapa pekerja di fasilitas tersebut terlupakan dan tingkat radioaktivitas di sekitarnya naik menjadi 20 kali lipat dari sebelumnya. Februari 2014 di atas Gunung Kelud, pijar kilat saling bersautan, dentuman bergemuruh. Sekitar 120 juta kubik magma dari dalam perut bumi pun dimuntahkan oleh Gunung Kelud. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri menjauh dari radius 10 km dari Gunung Kelud. Hujan abu vulkanik mulai menyelimuti rumah warga. Keesokan harinya guyuran hujan abu vulkanik meluas ke sejumlah wilayah seperti di daerah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Surabaya, dan beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Bahkan hujan abu vulkanik juga mencapai kawasan Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga ke Jawa Barat. Seketika aktivitas warga mendadak lumpuh, sekolah-sekolah diliburkan, jalanan penuh dengan debu, jarak pandang terbatas, warga beramai-ramai mengungsi.
7 bandara di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur juga lumpuh. Ratusan penerbangan dibatalkan. Bahkan abu vulkanik telah menyelimuti awak pesawat dan landasan pacu. Tempat wisata turut terkena dampak. Kawasan Malioboro memutih. Wisata Candi Borobudur dan beberapa candi di sekitarnya ditutup. Malioboro di Yogyakarta juga terkena dampak letusan Puteri. Sejak pagi, jalan Malioboro memutih bagaikan tertutup salju. Jalan yang biasa dipenuhi para wisatawan itu sepi. Tidak terlihat aktivitas jual-beli para pedagang yang biasanya ramai dan menjadi favorit para wisatawan. Kawasan Tugu Jogja juga memutih. Debu tebal memaksa pengendara berhati-hati melintas jalan. Budi Kusuma dan Nasrul Nasih melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah dan Yogyakarta.
pekan pasca letusan 13 Februari lalu, Gunung Kelud sudah lebih tenang. Kendati demikian, asap putih masih terus keluar dari kawah gunung yang kembali muncul setelah hancurnya kubah lava atau anak Kelud dalam erupsi belum lama ini. Hingga Senin siang, status Gunung Kelud masih berada pada level siaga, mengingat aktivitas vulkanik gunung belum sepenuhnya reda. Masih adanya kemungkinan letusan, saat ini Gunung Kelud juga menyimpan bahaya sekunder, antara lain berupa ancaman banjir lahar dan endapan awan panas. Endapan awan panas ini bisa memicu ledakan bila terguyur air hujan, terlebih hingga saat ini hujan masih kerap membasahi puncak Kelud. Karenanya, kawasan 5 km dari puncak Kelud masih dinyatakan sebagai zona bahaya dan harus steril dari kegiatan manusia. Danang Sumirat melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Pemirsa, ketika Gunung Kelud meletus pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat pada Kamis malam, terlihat kilatan petir yang menyambar gunung dan juga sekitar hembusan gumpalan debu vulkanis. Meski para ahli geologi belum mengetahui secara pasti penyebabnya, namun dilihat dari sudut pandang listrik statis, petir yang muncul saat gunung meletus terjadi karena adanya tabrakan antara partikel abu dan debu. Dan berikut ulasannya. Pada Kamis malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, terlihat di puncak Gunung Kelud terdapat kilatan petir dan lontaran lahar. Gambar ini diambil dari kota Kediri yang jaraknya lebih dari 35 km dari puncak Gunung Kelud. Berbagai teori dipercaya para ahli atas fenomena alam ini. Lebih dari 150 kali dalam 2 abad terakhir, letusan gunung berapi disertai dengan kilatan petir. Penyebab petir vulkanik tidak sepenuhnya dipahami. Informasi dari BPPT kan bahwa awan panas ini yang keluar mengarah ke Kali Adem dan disertai dengan letusan. Awan panas ini mengarah ke Kali Adem dan sekitarnya. Sehingga desa Tepuharjo yang berada dekat kali dengan desa Kali Adem juga pasti terkena dampaknya. Juga salah satunya adalah hujan abu yang terasa. Sehingga inilah salah satu kondisi dusun Ngancar di Desa Gelaga Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Rabu kemarin. Hampir semua wilayah yang dulunya merupakan perkampungan warga dan rerimbunan pepohonan sudah rata akibat tertimbun material vulkanik muntahan Gunung Merapi. Beberapa rumah hancur tertimpa material vulkanik berupa pasir bercampur abu dan bebatuan yang keluar dari puncak Gunung Merapi. Sejumlah pepohonan yang dulunya hijau juga ikut tumbang dalam kondisi hangus terbakar. Ratusan jiwa melayang dan sebagian warga masih hilang dan belum ditemukan. Pencarian terhambat karena tetap tingginya aktivitas Merapi. Sejak meletus 26 Oktober 2010 lalu, Merapi telah beberapa kali meletus, bahkan lebih besar dari letusan tahun 1871. Lebih dari 100 juta meter kubik material dimuntahkan. Selain dusun Ngancar, 6 dusun lain di Gelaga Harjo juga dalam kondisi serupa.
6 dusun diantaranya Dusun Gelagah Malang, Singlar, Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, Kelangon, dan Srunen. Bahkan makam juru kunci Merapi Mbah Marijan yang ada di Dusun Srunen juga hilang tertimbun material vulkanik sehingga tidak diketahui keberadaannya lagi. Hingga kemarin jumlah korban tewas akibat letusan Merapi mencapai 191 orang dan 598 orang dirawat. Demikian Sigit Pamungkas melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Thank you.
pekan pasca letusan 13 Februari lalu, Gunung Kelud sudah lebih tenang. Kendati demikian, asap putih masih terus keluar dari kawah gunung yang kembali muncul setelah hancurnya kubah lava atau anak kelud dalam erupsi belum lama ini. Hingga Senin siang, status Gunung Kelud masih berada pada level siaga, mengingat aktivitas vulkanik gunung belum sepenuhnya reda. Masih adanya kemungkinan letusan, saat ini Gunung Kelud juga menyimpan bahaya sekunder, antara lain berupa ancaman banjir lahar dan endapan awan panas. Endapan awan panas ini bisa memicu ledakan bila terguyur air hujan, terlebih hingga saat ini hujan masih kerap membasahi puncak Kelud. Karenanya kawasan 5 km dari puncak Kelud masih dinyatakan sebagai zona bahaya dan harus steril dari kegiatan manusia. Danang Sumirat melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Pemirsa, ketika Gunung Kelud meletus pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat pada Kamis malam, terlihat kilatan petir yang menyambar gunung dan juga sekitar hembusan gumpalan debu vulkanis. Meski para ahli geologi belum mengetahui secara pasti penyebabnya, namun dilihat dari sudut pandang listrik statis, petir yang muncul saat gunung meletus terjadi karena adanya tabrakan antara partikel abu dan debu. Dan berikut ulasannya. Pada Kamis malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, terlihat di puncak Gunung Kelud terdapat kilatan petir dan lontaran lahar. Gambar ini diambil dari kota Kediri yang jaraknya lebih dari 35 km dari puncak Gunung Kelud. Berbagai teori dipercaya para ahli atas fenomena alam ini. Lebih dari 150 kali dalam 2 abad terakhir, letusan gunung berapi disertai dengan kilatan petir. Penyebab petir vulkanik
Dan inilah situasi terbaru Kota Sendai yang menjadi pusat gempa berkekuatan 8,9 skala Richter. Dan sebuah ledakan terjadi dari fasilitas reaktor nuklir di Fukushima. Inilah ledakan yang terjadi akibat ada bocoran atau bocornya reaktor nuklir di Fukushima. Lokasi ledakan ini sedang menjadi perhatian serius pemerintah Jepang sejak gempa yang mengganggu reaktor ini. Sekretaris Kabinet Jepang Egano membenarkan terjadinya ledakan di Fukushima ini. Pemerintah Jepang bahkan sejak satu hari sebelumnya saat gempa terjadi telah menyatakan waspada nuklir. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya radiasi reaktor nuklir. Kantor berita AFP melaporkan beberapa pekerja di fasilitas tersebut terlupakan dan tingkat radioaktivitas di sekitarnya naik menjadi 20 kali lipat dari sebelumnya. Februari 2014 di atas Gunung Kelud, pijar kilat saling bersautan, dentuman bergemuruh. Thank you.
구조로. 브라보 구조로. 쟁글 온다. 네, 민나 다이제고요. 120 juta kubik magma dari dalam perut bumi pun dimuntahkan oleh Gunung Kelud. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri menjauh dari radius 10 km dari Gunung Kelud. Hujan abu vulkanik mulai menyelimuti rumah warga. Keesokan harinya guyuran hujan abu vulkanik meluas ke sejumlah wilayah seperti di daerah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Surabaya dan beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Bahkan hujan abu vulkanik juga mencapai kawasan Jawa Tengah, Yogyakarta hingga ke Jawa Barat. Seketika aktivitas warga mendadak lumpuh, sekolah-sekolah diliburkan, jalanan penuh dengan debu, jarak pandang terbatas, warga beramai-ramai mengungsi. 7 bandara di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur juga lumpuh, ratusan penerbangan dibatalkan, bahkan abu vulkanik telah menyelimuti awak pesawat dan landasan pacu. Tempat wisata turut terkena dampak, kawasan Malioboro memutih, wisata Candi Borobudur dan beberapa candi di sekitarnya ditutup. Malioboro di Yogyakarta juga terkena dampak letusan Kelud. Sejak pagi, jalan Malioboro memutih, bagaikan tertutup salju. Jalan yang biasa dipenuhi para wisatawan itu sepi. Tidak terlihat aktivitas jual-beli para pedagang yang biasanya ramai dan menjadi favorit para wisatawan. Kawasan Tugu Jogja juga memutih, debu tebal memaksa pengendara berhati-hati melintas jalan. Budi Kusuma dan Nasrul Nasih melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah dan Yogyakarta.